Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Giri Manru. Jangan lupa untuk subscribe, kita akan reaction. Di sini judulnya Q&A Raka dan Mala, ekspresi saat selesai rekaman lagu Aku Jatuh Cinta. Oke, penasaran ya seperti apa Q&A-nya? Ini menuju launching OST Magic 5 ya. Oke, langsung aja 1 2 3. Aku bilang mereka masih muda tapi berbakat ya. Gimana perasaan dapat kesempatan punya single lagu berdua? Iya, ini pertama mungkin ya. Mantap. Persiapan apa aja yang kalian lakukan sebelum proses rekaman? Ini rekaman yang mereka lagunya trending ya. Oh. Ya, aku harus kenyang dulu. Kenyang dulu. Saya makan dulu, kasih tadi. Jadi, kalau persiapannya, ya pastinya latihan. Latihan terus. Pakai apanya? Minus one. Terus, mereka sering latihan bareng-bareng. Apa rasa kalian ketika sudah selesai rekaman dan mendengarkan lagunya? Iya, lagunya bagus banget. Tapi sebenarnya ini banget sih. Keren banget. Oh, mereka syuting di universitas ya? Universitas apa itu? Apa yang ingin disampaikan di lagu Aku Jatuh Cinta? Tanpa harus berbicara bisa jatuh cinta. September kemarin ya, dan itu trending guys. Wow. Oke, mantap ya. Mereka masih mungkin masih baru di dunia film, terus mereka langsung nyanyi ya, ini luar biasa menurutku ya. Oke, dan kita tunggu single-single yang lainnya setelah Aku Jatuh Cinta. Nanti mereka nyanyi lagu apa ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe Horas.